Deklarasi alih fungsi dan alih profesi, lokalisasi doli dan jarak. Secara resmi mendeklarasikan penutupan lokalisasi jarak dan doli. Dan saat ini saya bersama dengan Kapolsek Sawahan, Kompol Nanang Subekti. Pasca penutupan ini, adakah langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh jajaran, khususnya di jajaran Polsek Sawahan dalam mengamankan kondisi di lokalisasi doli sendiri? Ya. Baik, jadi kami dengan bantuan dari Polrestabes dan Polda Jatim akan selalu menjaga keamanan di sini. Jadi kita akan menjaga supaya situasi di sini tetap kondusif. Bagaimanapun caranya, kita bersama dengan warga jangan sampai ada kegiatan-kegiatan baik itu dari dalam maupun dari luar yang memancing-mancing situasi, misalnya ada gesekan atau isu-isu yang tidak baik, sweeping dan sebagainya, itu tidak kami izinkan. Jadi kami akan tetap bersama warga untuk menjaga supaya kondisi di sini tetap aman.